Saya nak minta tolong Tuan Guru terangkan pasal penggunaan perkataan murahkan rezeki dalam doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ni saya tak pernah dengar dan terima seumur hidup ni soalan pertama. Soalan dia, minta Tuan Guru jelas terangkan pasal penggunaan perkataan murahkan rezeki dalam doa-doa kita. Tapi, as time, ada pula ceramah-ceramah kata, kita salah berdoa. Kita minta rezeki-rezeki murah. Sebab tu rezeki kita sikit. Kok tu pula dia faham. Jadi, dia orang yang kata macam ni, ni cuma contoh ceramah-ceramah ni dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ustaz-ustaz ni yalah, kadang-kadang pandangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita jangan guna perkataan murahkan rezeki. Jadi sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkataan ni ada banyak pemahaman. Ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah. Makna bagi rezeki sikit. Ni menurut pemahaman dia. Lepas tu jangan guna perkataan murahkan rezeki. Okey. Saya pula berpandangan seperti mana pandangan kebanyakan para asatizah. Murah ni makna apa? Dapat di mana-mana. Faham? Dalam duduk dalam jamban pun rezeki masuk. Ha, masalah Sayyidina Muhammad. Di mana-mana rezeki kita ada. Itu mana murah rezeki. Kalau mahal, susah dapat. Kan? Mahal susah dapat. Contoh, ada jual kot ni kereta, kot ni lah, kereta Jaguar, orang jual kot ni. Tak ada, alok start pun tak ada kot. Dia kena pergi Penang kot, ataupun dia kena pergi Ipoh, Kuala Lumpur apa, sebab mahal. Faham? Tapi kalau kereta murah, kereta apa murah? Ha? Ha. So, saya kata-kata peraturan, kok alok start banyak? Faham? Jadi maknanya kalau benda murah kok mana apa ada. Kalau mahal tempat-tempat tertentu je. Tu yang kita minta Allah turut murahkan rezeki. Datang ke murahkan rezeki kami ya Allah. Murahkan rezeki kami ya Allah. Salah sinama. Ha, rezeki kena bagi murah. Pasti apa? Rezeki kena bagi murah. Rezeki kena mudah kita peroleh sebab tentu duduk ketenangan jiwa kita. Kalau kita tak murah rezeki, dia sempit rezeki ni, otak kita serabut, jiwa kita masalah. Nak buat ibadat pun kita tak tenang. Rezeki kita kena minta murah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu minta, yang kedua jalan untuk murahkan rezeki. Banyak di antaranya, bagi perhatian, saya pernah jumpa 40 perkara yang menyempitkan rezeki, tapi saya kehilangan 40 perkara tu. Teringat beberapa perkara je. Antaranya, kalau sikat rambut, jangan sikat rambut dengan bilah yang patah. Kalau bilah sikat rambut patah, pergi beli lain hak baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu nak murahkan rezeki. Antara lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rumah ni jangan bagi ada sawang. Hatta dalam jamban kita pun jangan bagi ada sawang. Jangan bagi ada sawang. Mungkin tempat lain okey, dalam jamban kita ada sawang. Murah rezeki tak ada waktu tu. Allahumma salli ala sayyidina. Hatta di asrama sekalipun. Di asrama ada tak? Sawang. Ada tak? Angguk tu. Angguk ada tu. Kena bersihkan asrama. Ada satu kawan saya, dia muhasabah saya. Waktu tu saya berada di asrama di Darul Ulum. Saya jagalah kebersihan rumah kawasan. Hari tu dia main rumah saya, soalan saya mak pelajar cuti. Dia nak guna tandas, saya kata guna asrama atau apa. Dia masuk di tandas asrama, dia keluar, dia kata, dia tak tengok atas tu. Ish.
Cik kata, ya Allah, hal ni aku tak tengok. Dia tengok atas tu. Ish, orang banyak tak, dia tak buang. Kawan-kawan kan, dia boleh tengok macam tu lah. Ha, jaga. Soalan Rasulullah Muhammad. Yang ketiga. Lepas tu kita kata macam ni. Jenuh buang lah Ustaz, memang. Tuhan bagi murah rezeki. Bila kita buang, lambah-lambah tu dia main, buang pula. Allahumma salli ala sayyidina, macam lah. Kita cukup bulu ketiak dengan bulu hari-hari. Cukup tumbuh. Memanglah Tuhan nak bagi. Sebanyak mana Tuhan nak hapus dosa kita tu. Sebanyak berapa lay ada di kita tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara lain. Jangan tidur malam, biar singki ada pinggan mangkuk. Salah sayyidina Muhammad. Pastikan nak tidur malam, semua dah basuh. Jangan bagi ada bekas-bekas makanan yang masih belum kita basuh. Banyak para. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, kalau kita pergi kubur, jangan baca nama atas kubur. Bukan bukan mana tak boleh tengok. Baca di mulut. Fatimah binti Saleh. Apa tu, dengan hari bulan kita baca tu juga menjadikan seseorang tu fakir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara lain, pakai serban jangan pakai duduk. Pakai berdiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai pakaian, pakai seluar khususnya. Pakai seluar, pakai dalam keadaan duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak perkara. Antara lain, jangan melintas di bawah penyidai. Sidai baju nak lintas bawah dia. Antara lain. Itu antara yang saya ingat untuk murahkan rezeki. Di samping masalah Sayyidina Muhammad, kita mengamalkan membaca suratul waqiah. Satu waqiah ni bagi orang nak murah rezeki, terlebih-lebih lagi para pelajar. Kita mengaji ni, Allah masalah ala Sayyidina Muhammad, kita nak Allah murahkan rezeki kita. Bila Allah murah rezeki, kita senang belajar. Boleh bayar yuran. Allah masalah ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi, para pelajar, Allah masalah ala Sayyidina Muhammad, terlebih-lebih lagi, jadi bacalah suratul waqiah siang sekali, malam sekali. Lepas tu jangan baca-baca, lepas tu nak murah tu. Oh, tak murah rezeki gitu tau. Dia bukan hari tu baca, hari tu murah. Sampai jadi darah daging, jadi dibirit. Kita dah boleh baca suratul waqiah walaupun kita tak tengok Quran. Waktu tu demai rezeki mengalir macam dengan ayam. InsyaAllah. Lepas tu jangan mengamalkan tidur lepas subuh. Jangan mengamalkan tidur lepas subuh. Nak tidur sangat, masalah Sayyidina Muhammad, baik, jadi tunggulah matahari naik. Kita bayang duha dulu, barulah kita tidur. Tapi kalau kita tak jadi amalan, tak apa. Hari tu letih sangat, uzur sangat. Hari tu tak ada masalah pun. Tapi jangan ni perangai. Dia akan menyempitkan rezeki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan ucapkan sebanyak-banyak astaghfirullahaladzim. Juga menarik rezeki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan memperbanyakkan selawat pada Rasulullah pun menarik rezeki. Sebenarnya banyak perkara yang boleh menarik rezeki kita. Lepas tu satu lagi, kalau kita hutang, bayar hutang. Kadang-kadang orang ni kata, nak bayar hutang, kami makan pun tak berapa banyak. Jadi subhanallah, kita makan kerot, jangan mewah, bayar hutang, bagi orang suka. Bila bagi orang suka, kita bayar hutang, hatulah yang akan mencepatkan. Cepat rezeki masuk ni, seumpama tali, bila dia nak habis, lagi cepat kan, dia bersih kan. Ha, macam tu, rezeki akan masuk. Kalau kita bayar hutang dulu. Makan hak keluarga tak apa. Hutang tu kena ada bahagian bayar Allah. Kalau tidak, susah rezeki. Jenuh, jenuh cari, jenuh minta. Sebab tak buat. Tuhan nak bagi pun, sebab tu dia, sebab tu Tuhan ambil kira. Kalau sebab kita nak, yalah mungkin teruk sikit awal. Tapi itulah rezeki nak main. Sebab dia. Di samping soalan Sayyidina Muhammad, yang ada, kita buat keluar untuk orang. Jamu orang, bila kita menegar soalan Sayyidina Muhammad. Ada cepat kita bayar, kita bagi sedekah. Dengan kira dengan orang. Sebab itu kadang-kadang ada orang menegar, seminggu sekali dia buat kemuri. Kita kata, sayang lebat kenuri tu. Sayanglah lebat kenuri. Sebenarnya itulah cara cari rezeki. Umpan rezeki.
Kita bawa keluar sikit yang nak dapat tu tak kadang. Lebih daripada tu. Sedekah ni dia macam dengan orang yang nak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam orang yang nak mengaikan, dia umpan. Umpan tu. Lalang kau apa ke umpan sikit lah. Hal amal tu tak pedas. InsyaAllah. Subhanallah.